dipersembahkan oleh Banjar TV. Orang Banjar sejak dulu dikenal sebagai suku perantau. Kebiasaannya pergi meninggalkan kampung halaman atau madam untuk mencari penghidupan yang lebih baik, biasanya menjadi hal yang utama. Tapi ada pula yang pergi madam karena alasan keamanan ketika itu. Sudah tidak merasa betah lagi tinggal di tanah sendiri, bahkan banyak pula yang pergi karena diajak keluarga yang telah mendapatkan penghidupan yang lebih baik di tempat lain. Ternyata migrasi orang Banjar ini tidak terjadi hanya dalam sekali, melainkan berlangsung dalam periode yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi zamannya. Begitulah di antara beberapa alasan mengapa banyak orang Banjar tersebar di berbagai tempat di Indonesia, bahkan sampai ke beberapa negara tetangga. Seperti yang ditemui di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Batam Kepulauan Riau, bahkan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Madamnya orang Banjar untuk berdagang, menjadi penjahit pakaian, atau membuka hutan untuk berkebun, hingga bertani di rawa padang surut, merupakan lapangan pekerjaan yang ketika itu dianggap menjanjikan bagi sebuah kehidupan. Sejak ratusan tahun lalu, kaum migran ini datang mengadu nasib dan salah satunya dari Banua Banjar. Konon, kaum migran asal Banua Banjar ini setelah lama Mbak Tanah Banyu, Mbak Anak Cucu, bahkan Mbak Buyut, ternyata generasinya masih ada sampai saat ini. Budaya dan cara hidup mereka pun tak pernah luntur layaknya sebagaimana di Banua. Cirinya yang paling menonjol adalah tetap berbahasa Banjar. Meski kedengaran aneh di telinga orang Banjar saat ini, karena dalam berbahasa, mereka kental menggunakan dialek daerah asalnya, seperti Kelua, Kandangan, Alai, Martapura, Banjarmasin, dan lain-lain. Berbagai keberhasilan hidup dicapai dari generasi ke generasi. Mulai dari generasi pembuka hutan, membuka bagan, hingga menjadi pemimpin di negeri orang. Bahkan etnis Banjar dengan jiwa usahanya yang kuat dikenal sebagai pekerja uang ulet. Tak pernah menyerah dengan keadaan, sekalipun terkadang harus berjuang berganti usaha ataupun pekerjaan. Begitulah kehidupan orang Banjar ini dijalankan. Di seantero tempat itu, di antara mereka ada yang menjadi pengusaha, pedagang, petani, pekebun, bahkan pada generasi migran yang memiliki pendidikan, sudah ada yang menjadi aparatur pemerintah hingga kepala daerah, menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif, bahkan berbagai posisi terhormat lainnya. Jalinan silaturahmi di antara sesama suku Banjar dan suku lainnya di perantauan menjadi ciri tersendiri bagi orang Banjar, termasuk dalam bidang keagamaan, sehingga warga yang satu ini menjadi mudah dikenali identitasnya di tengah masyarakat. Kami berharap dengan kunjungan dari kekawanan yang melaksanakan program Petiti Kulaan Banjar ini kiranya dapat diterima dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan kita bertahan ini dapat tercapai, yaitu sama-sama kita mengangkat harkat, martabat, dan derajat orang Banjar dimanapun dia berada. Nah, tetap menjadi contoh tauladan bagi masyarakat yang ada di tempat di mana warga Banjar berdiam. Sekali lagi, mudah-mudahan kita dapat mempererat tali silaturahim di antara kita berataan. Untuk melihat perkembangan tersebut, tim Batiti Kulaan Banjar bersama Banjar TV dari Banjarmasin melakukan perjalanan muhibah badapat kulaan Kerukunan Bubuhan Banjar KBB, mulai dari Balikpapan, Samarinda,
Tanjung Selor, Tarakan, negara Malaysia, Brunei Darussalam, hingga negara Singapura. Himong banar ulun hari ini bisa bertemu dengan Abang Rusbandi. Rancak kami bertamuan, hari-hari kami ini melihat saja bersahutan di grup WhatsApp, dan hari ini kita bisa bertamu bertatap muka berpelukan dan daman nang lawas kada tersalurakan. Kami datang ke sini dengan niat pertama jarupa kamaru silaturahmi, dan ini sebuah dorongan yang luar biasa. Di tahun 2012 kami memulai ini, Pak Asmuni Ali, karena terdorong hendak tahu kisah madamnya orang Banjar. Jadi 2012 kami tulak ke 7 kampung di Malaysia, dan menurut ketua atau presiden pertubuhan Banjar Malaysia, di sana itu lebih dari 2 juta daripada penduduk Melayu yang jumlahnya 15 juta itu orang Banjar. Dari 15 juta orang Melayu itu lebih dari 2 jutanya orang Banjar. Nah, ini rahasia Allah mengapa orang Banjar sampai madam ke sana. Padahal kalau sensus penduduk 2010, Banjar itu jumlahnya hanya 3,2 juta. Kalau 75%-nya orang Banjar, 25%-nya pendatang, berarti ada sekitar 2,6 juta aja di Kalsel itu orang Banjarnya. Parak sama loh nang madam ke Malaysia. Belum lagi nah ada di Tungkal, di Tembilahan, kemudian di Serdang Bedagai, di Sumatera Utara. Belum lagi nah ada di tanah Borneo atau di Kalimantan sendiri. Kami datang ke sana, dan orang-orang kita di sana yang terakhir ini misalnya Menteri Besar Johor Baru, Khalid Nurdin misalnya, itu orang Banjar yang fasih berbahasa Banjar. Jadi orang-orang Banjar yang pintar-pintar di Malaysia itu menjadi politikus dari kantong-kantong perkampungan Banjar dan mendapatkan suara yang cukup untuk menjadi anggota parlemen, lalu terpilih lagi menjadi menteri di kabinet-kabinet yang terdahulu maupun yang sekarang. Nah, rahasia Allah itulah yang memperjalankan mereka, dan atas izin Allah kami datang ke sini. Ada beberapa kesimpulan sementara. Ada 3 alasan menurut kami mengapa orang Banjar tumadam. Pertama, berdakwah. Sehingga tidak heran di mana-mana di Malaysia itu ada pesantren yang didirikan oleh orang Banjar. Termasuk di Singapura, ada orang kaya, Usman kaya di Singapura itu yang mewakafkan sebuah gedung di Mekah. Orang yang sudah madam ke Singapura, kaya raya, lalu bersedekah membangun sebuah gedung di Mekah sana. Sampai hari ini buktinya masih ada. Selain berdakwah, yang kedua adalah orang yang tidak mau menyerah dengan Belanda ketika terjadi peperangan. Ketika 1906 Pangeran Antasari dinyatakan kalah oleh Belanda, seluruh pengikutnya dihukum mati, ditemukan pasti akan dihukum. Tidak ada pilihan lain kecuali membangun kekuatan di luar benua, sehingga
banyak antum, andin, gusti yang hijrah sampai ke Malaysia. Dan yang ketiga, mereka yang sebenarnya diperjalankan Allah untuk merubah nasib. Walaupun di Banjar itu, kalau hendak bahuma, sekuat-kuat pegalangan membuka pahumaan tahun 1900-an itu sekahendak orang kita di Banjar bahuma sampai ke Dadahub, sampai ke Tabunganan dan lain-lain. Tapi tikas pinggir-pinggir laut dan muara-muara sungai aja. Tetapi ada yang terus. Kami rasanya selalu ingin melakukan kegiatan Batiti Bubuhan Kulaan ini setidaknya untuk memberi inspirasi. Memberi inspirasi gasan anak-anak muda generasi kita di Banua bahwa orang Banjar itu orang yang tidak pernah menyerah. Orang yang tidak pernah menyerah. Dan ini etos seperti ini kita tidak ingin luntur, sehingga kita ingin tularkan, kita habarkan bahwa dahulu itu orang Banjar ini orang yang cangkal. Kalau jadi petani, petani yang tangguh. Kalau menjadi petarung, petarung yang tangguh. Haram menyerah, wajah sampai kaputing. Atas kunjungannya. Yang kedua, salah satu tadi oleh Pak Ari mengupas mengenai kenapa orang ketujuh madam. Memang salah satu benar apa yang sampaikan sampean tadi. Kalau kami zaman angkatan kami, kira-kira tahun 47 ke Samarinda ini, itu pun halus di Samarinda. Lahir memang di sana, halus dan diganalkan di sini. Tahun 70 hanya boleh ke kampung, pakai ojek mulai Sungai Tura ke Sungai Durian, karena mobil kan aku masuk di situ aja. Nah itu mungkin salah satu karena waktu sedang terjadi gejolak perang ya Pak Hami. Taluk Kelait kalau Pak Johan, di Taluk Kelait. Peperangan, jadi arwah bapak mengungsi kami ke Samarinda ini, itu salah satu. Bujur cerpen dari itu. Yang kedua, dampak daripada itu, kos di kampung kami kosong. Tinggal satu hal aja lagi. Nah, oleh karena itu, kami yang ada di Samarinda ini umumnya mengupayakan supaya kampung kita itu hidup lagi. Kami memulai membangun sekolah Sulaiman Yasin, Madrasah Aliyah, dan yang terakhir ini kita membangun rumah tahfiz. Alhamdulillah banyak muridnya. Jadi semua dari komunitas Samarinda ini berkumpulan duit menyumbang ke sana, dan ini sangat disenangi oleh Bapak Bupati. Kedara Yasin orang kampung nang madam, ingat orang kampungnya itu jarang bujur. Madam lalu mengingat di kampung itu jarang. Tapi buan kami Sungai Durian justru mulai langgar sebuting, sekolah sebuting, rumah tahfiz sebuting. Terakhir tadi menanam pohon durian. Karena ngarannya aja Sungai Durian, Bapak Wali Kota kami saya bawa ke sana kemarin. Heran sih din, mana jadi duriannya pas mana? Sudah ada. Yang dahulu Pak kesannya kayak itu. Nah, tahun tadi habis lebaran, kita menanam 200 ya Pak ya, 200 pohon durian kami tanam di hadapan rumah masing-masing. Alhamdulillah, kalau kira 5 tahun yang akan datang jadi, kita kami makan durian di sana. Mudah-mudahan jadi. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian kalau kami di sini, tadi saya sampaikan oleh Pak Rusbandi, alhamdulillah rakat-rakat rukun-rukun aja. Karena ada pusat kegiatan kita di sini. Kalau ada apa-apa, sinilah adanya sentralnya. Nah, ini memudahkan kami untuk berkomunikasi. Yang berikutnya, Bubuhan Banjar di Samarinda ini khususnya,
dari statistik ya Pak, itu nomor 2 setelah Jawa. Tapi kalau di Kalimantan Timur itu nomor 3. Jawa, Bugis, Banjar. Kalau Dayak apa itu masih hal-hal saya masih ada di banyak. Nah, artinya hubungan kita di sini memang sebagian ada yang di pemerintahan, ada yang jadi guru, ada yang tukang jahit, ada yang pokoknya macam-macam lah usaha. Yang penting bisa menghidupi keluarga. Nah, jadi alhamdulillah beberapa kelompok tadi dibagi lagi ke BKT, ada dibagi lagi sub-sub wilayah boleh. Ada Buan Amuntai, ada Buan Martapura, Kandangan, Barabai. Itu mengecil lagi kelompoknya untuk kesejahteraan sosial anggota masing-masing. Itu kemudian hal lain ya, saya kira sama dengan di daerah lain, kita yang madam ke sini ini selalu membantu pemerintah setempat. Artinya kada ketinggalan juga lah sumbangsih kami kepada pemerintah setempat untuk membangun kota ataupun membangun provinsi ini. Banyak kawan-kawan kita yang di pemerintahan, di DPRD, di daerah kabupaten kota sebagainya juga aktif di dalam ikut membangun kota ataupun ke provinsi Kalimantan Timur ini. Jadi istilah kasarnya kadang mengecewakan lah dan kadang mengganggu orang. Nah itu yang penting, kadang mengganggu orang tapi bermanfaat itu orang. Nah ini yang penting kalau Ustaz. Nah jadi itu kira-kira yang perlu saya sampaikan. Ada lagi yang lain mungkin, tapi kira-kira itulah perkenalannya sekaligus mudah-mudahan sedikit tergambar apa yang terjadi di Kalimantan Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi memang pada waktu itu pencetus itu pada kiai, Kiai Jafar Sabran, Kiai Usman Ibrahim, pada waktu itu pencetusnya itu. Jadi oleh karena itu memang secara umum saya lihat di Samarinda ini umumnya yang jadi khatib itu orang Banjar, Pak. Jadi mesti turun orang Banjar. Itu umumnya itu. Jadi memang nuansa keagamaan itu muncul dari orang Banjar di Kalimantan Timur ini. Ya. Termasuk juga di daerah Tinggarong, di mana-mana itu rata-rata orang Banjar. Ya. Terus ketua MUI-nya juga itu rata-rata Banjar semua itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi oleh karena itu kita bersyukur sekali orang Banjar itu dimanapun hidup. Dan saya juga sudah panjang ke Sumatera, Pak, Sumatera juga itu sampai ke Stabat tuh orang Banjar ketua pengagama itu Banjar. Jadi untuk pengadilan agama ini Pak rata-rata tuh Banjar juga banyak. Cuma baru-baru ini Hakim Agung yang satu ini apa tokoh kita meninggal dunia Pak Abdul Rahman, saya misalkan betul nih tokoh Banjar jadi di Mahkamah Agung itu beliau itu. Nah itu. Jadi untuk ketua pengadilan tinggi agama ini ada dua, ketua pengadilan tinggi agama Jakarta tuh orang Banjar juga. Dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Pak Banjar juga itu, Pak Bahrudin Muhammad Banjar juga. Jadi menyebar Pak di mana-mana tuh sampai Papua, sampai ke Sumatera tuh banyak orang Banjar itu, hakim-hakim agama itu. Alhamdulillah. Jadi ini luar biasa, Banjar di kemana-mana, ada di mana-mana. Barangkali sekadar informasi itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat menjaga kekompakan, kebersamaan. Dan untuk ke depan, orang Banjar bisa mewarnai Kalimantan Timur ini, mudah-mudahan Pak, itu harapan itu, mudah-mudahan lah harapan kita bersama. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya bapak-bapak yang tergabung dalam kerukunan keluarga Bubuhan Banjar Kalimantan Timur Samarinda lah. Oh, Kalimantan Utara juga. Nah. Inggi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Ulun himung banar ala pada hari ini, pada saat ini tetamu Bubuhan Pian. Nah, kalau seminggu yang lalu tetamu lawan Pak Haji Asmuni udah di Jakarta, kami sama-sama semalam ada acara pertemuan tokoh agama se-Indonesia. Sekalinya Sidin mewakili Kalimantan Timur lah. Nah, ulun di Banjar juga. Nah, ulun anu sudah apa model curiga sih si Deni bisa orang Banjar juga ulunnya. Nah, jadi di Parak ya semalam bertakon sekalinya bapak dah Samarinda aja. Nah, sama aja juga. Jadi tetamu sudah di situ jeung ulun, ulun padahkan si Deni tian ni julun kayak Kiai Haji Ma'ruf Amin.
Iya Pak. Tinggi Ketua Umum Majelis Ulama Pusat kan. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa pendapatan kayak hari ini adalah sangat penting, ya kan? Nah, bahasa agamanya adalah silaturahmi. Nah, yang mana dengan melakukan silaturahmi itu berarti kita juga menjalankan ajaran agama, ya kan? Nah, ujar Nabi, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi fal yasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah melakukan silaturahmi. Nah, jadi kayak hari ini alhamdulillah kita sudah menjalankan dari atau sebagian daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapang rezeki kan berkat silaturahmi ini rezeki. Kemudian insyaallah umur panjang. Jadi tabila berjalanan terus kayak Amang Hasan, kayak Pak Haji Ari, nah berjalanan tuh umur panjang tuh. Kada mau mati, kada mau. Nah, itu karena asalnya mau berjalanan. Pak Kamaro. Apa? Gitulah semua itu. Nah, itu namanya kan karena berjalan-jalan kemana-mana sudah. Nah, ini sidin-sidin nih. Nah, itu silaturahminya jalan terus sidin. Apalagi bubuan sidin ini aktif forum komunitas hijau, ngarannya. Ya lo mah, menanam pohon kemana-mana. Ya lo, itu. Jadi satu menanam pohon itu bersedekah oksigen, sidin. Nah, itu. Nah, mungkin ini sedikit yang ulun sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon ampun, mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.